Pejabat Wali Kota Kediri, Zanariah bersama jajarannya mengunjungi Pondok Pesantren Wali Barokah pada Rabu 17 April 2024. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian Safari Idul Fitri 1445 Hijriah untuk mendekatkan pemerintah kota dengan masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Pejabat Wali Kota Kediri Zanariah berharap agar masyarakat di Kota Kediri terus menjaga dan merawat toleransi dalam kehidupan beragama. Dan kita disambut dengan baik, ya dukungan, doa, masukan kami harapkan dari yai semua. Agar Kota Kediri ini lebih sukses, aman, lancar, nggak ada konflik. Sehingga kita jadi Kota Kediri masuk yang tertoleransi. Sementara itu, Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri Kiai Haji Sunarto bersyukur dengan terjalinnya toleransi ini. Para tokoh agama dapat melaksanakan tugasnya dengan lancar dan damai. Sehingga dengan kebersamaan itu, maka terbangunlah saling pengertian antara satu dengan yang lain. Sehingga tugas-tugas khususnya kami yang berada di pondok ini bisa juga dipahami oleh instansi terkait. Sehingga dalam pelaksanaannya insya Allah lebih lancar lagi. Semangat dan dukungan masyarakat yang sudah berjalan selama 4 tahun tersebut menjadi bukti terwujudnya Kota Kediri sebagai kota paling toleran. Pemerintah Kota Kediri berharap Safari Idul Fitri makin mempererat hubungan dengan masyarakat, mulai dari ulama, umaro, tokoh agama, serta berbagai elemen lainnya.